Zul Yahya didakwa ada masalah keuangan, jalan sendirian dari 4 pagi. Baru-baru ini tular video dikongsikan, seorang pengguna TikTok memaparkan bekas pelakon Zul Yahya didakwa sedang berdepan dengan masalah dan memerlukan bantuan. Memetik harian Metro, menerusi video yang dikongsikan itu memaparkan Zul sedang berjalan serta pemilik video berkenaan meminta jika orang ramai terjumpa supaya membantu pelakon itu. Abang Zul Yahya dalam masalah keluarga, berjalan dari pukul 4 pagi sampai sekarang. Kalau siapa-siapa jumpa dia, tolong bantu dia. Sekarang ini masih ada dalam negeri perak, kongsi akun TikTok. Zek Pulau Mutiara 8. Difahamkan, pihak media coba menghubungi Zul namun kiriman WhatsApp tidak dibalas, malah panggilan telepon juga tidak dijawab. Sementara itu, last scene di WhatsApp Zul memaparkan kali terakhir dia membuka aplikasi tersebut pada jam 12.44 tengah malam tadi. Terdahulu, Zul Yahya menyeru penggiat seni terutamanya pekerja belakang tabir untuk meninggalkan industri hiburan dan mencari pekerjaan yang lebih diredhoi oleh Allah. Sekian info, terima kasih.